Halo teman-teman semua, welcome back again to Monosen. Dan kali ini gue akan lanjutin lagi game streamer live simulator ya teman-teman ya, di part yang kedua. Dan kita akan nyobain nge-streamnya kayak gimana di sini sekarang. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lalu juga di klik tombol notifikasinya. Lalu juga follow Instagram gue di @monosengaming. Dan gimana kita nge-streamnya ya, gue mau belajar juga jadinya. Dan kita langsung mainin aja ya. Langsung aja, kuy. Oke teman-teman, kita sudah balik lagi ke rumah kita ya. Dan ini harus makan dulu nih. A little dirty kan. Ini kok gua gak bisa makan? Oh udah bisa. Oke, hungernya sampai 100 ya. Dan ini kita nyalain dulu komputernya. Legendary monitor. Dan ini banyak teman-teman yang nanya, bang, gamenya berbayar atau enggak? Gamenya berbayar ya. Dan link downloadnya gua semua taruh di deskripsi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek, silakan langsung lihat aja di deskripsi. Lalu juga ini keluar di Android atau enggak? Keluar di phone atau enggak? Setahu gua sih ini belum keluar ya teman-teman ya. Oke. Dan ini gua mau coba dulu nih lihat stream kalender. Tak ada kosong. Stream key approve. Link your Blender account. Oke, tutorialnya sih udah kelar semua ya. Dan sekarang kita harus ngapain? Aplikasi kah? Blender. Coba kita lihat dulu Blender. Ini internetnya masih lemot banget. Dan ini juga gua harus bikin kamar mandi ya. Bener-bener harus bikin ya teman-teman. Karena kotor banget. Watching the stream now. Okay. Login. Kita harus login dulu ya. Login. Okay. Blender Prime. Dashboard. Test stream. Edge duration. Change subscriber icon. Subscribernya kita ganti ini kali ya. Duh, udah pengen ini aja dia. Pengen kencing. Oh iya. Loh, kok toilet gua hilang? Lah iya, toilet gua kok hilang, teman-teman? Kan enggak mungkin gua belum beli dong. Wah, ngaco ini game. Ngaco. The next day. Oke teman-teman, jadi untuk di game ini gue ngulang sedikit ya teman-teman ya. Jadi karena toilet gue kemarin hilang, jadi gue harus beli lagi dan duitnya nggak cukup ya teman-teman ya. Jadi akhirnya gue ulang aja, karena mikrofonnya juga hilang teman-teman. Gue tahu nggak ke-save atau ngebug ya. Jadi dan kita langsung mulai aja. Kali ini gue pengen coba nge-stream ya teman-teman ya. Jadi kita buka dulu ke Blendernya. Dan ini gue udah beli game ya. Gamenya sebentar. Nah ini game yang udah gue beli adalah, loh dia belum selesai downloadnya, lama sekali. 32 GB. Oh belum gue download ya. Gede banget 32 GB teman-teman. Dan kita ke Blender. Jadi ternyata ada dua uang juga ya teman-teman ya. Yang satu uang yang kita pegang secara cash, dan satu lagi uang yang ada di ATM teman-teman. Nah untuk beli-beli belanja segala macam itu, kita harus pakai uang yang ada di ATM. Become a partner, join. Require condition, average life, okay. Change subscriber icon, subscribernya pakai ini aja. Oke, kita ke dashboard aja. Show it. Test stream 5006. Proof. Oh, kayak gini teman-teman.
Jadi showcam karena nggak ada kamera ya, jadi gue nggak pakai kamera. FPS-nya juga 30, stream quality-nya kecil banget. Duh, bitrate-nya nggak kuat nih pasti. Ke 360 aja ya. Terus kita juga bisa ngecek dari sini teman-teman, dari Streamlabs 5006 proof. Tetet. Jadi kalau ada yang nge-subscribe atau ngedonate itu kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Oke, dan untuk kerja juga kita harus ngambil kerjaan dulu di sini ya teman-teman ya. Jadi sambil kita nunggu downloadannya, ini downloadannya pasti lama nih. Tuh. Dan dia sudah lapar sekali. Dan duit gue tinggal berapa ya? Duit gue kayaknya tinggal dikit banget ya. Karena beli toilet sih. Aduh, harus beli toilet, harus beli ini juga, harus beli bathtub buat mandi. Tinggal $3. Cuma bisa beli ini satu. Complete payment. Udah. Ke Google. Pokoknya di sini namanya semuanya diplesetin ya. Ini aja yang gue download Fall Gang. Yang aslinya Fall Guys baru keluar ya. Dan di sini udah update juga game-nya ternyata. Ini freelancer ini ngapain ya? Dia pengen lihat-lihat. Ini job list CD freelancer. Ding 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 ding. Coding entrance fee code. Ya duit tinggal segini, gak cukup. Makanan kita kayaknya udah datang. Duh, ini benar-benar gak ada akhlak ya. Ya setidaknya ada makan lah. Terus kita ke Job King. Deep web itu juga kayak semacam internet yang dark gitu ya. Jadi kita bisa cari kerjaan-kerjaan hacker mungkin. Kayak watchdog lagi. Oke, ini yang paling besar adalah kasir. Kasir tapi udah lewat ya jamnya ya. Kita ke kurir aja, kurir. Oke. Kurir itu jam 18 ya. Udah ada notifikasinya. Karena 3 jam sebelum kita mulai itu ada notifikasinya untuk kerjaan. Jam 18 ya. Oke. Terus kita coba lihat apa lagi ya. Course, deep web. Oh, ini deep web. Di sini yang pasti kita bisa mining lagi ya teman-teman ya, kayak di Internet Cafe Simulator. Dan semoga gue bisa dapat duitnya banyak lagi dari sini ya. VPN required ya, harus ada VPN. Terus download VPN ya, masih lama. Cmail, kita dapat mail apa ini? Oke, jam 17 berarti gue udah harus jalan ya. Di sini juga udah harus beli bensin lagi ya. I am very hungry, I have to eat. Baru eat tadi. Duitnya gak cukup, bro. Cuma ada duit cash, di sini gak bisa beli makan cash. Data apps. Masih lama lagi downloadnya. Harusnya gue tinggal downloadnya sambil tidur ya. Karena biasanya gue juga di kehidupan asli juga kayak gitu teman-teman. Jadi biasanya gue download gamenya tuh sambil tidur. Gue tungguin aja. VPN, oke. Okay. Aves kali ya, karena buat jaga dari virus. Nanti kalau virus di sini pasti ntar bisa hilang duitnya. Makan kan dia DC. La 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 la. Oh.
You have been hacked. Apa yang dihack? Gak ada yang hilang kan? Serem banget, sumpah. Dihacknya kayak gitu. Dah. Hi. Dihacknya ngeri banget, temen lu. Ini gua enggak tahu nih dia buat apaan tuh. Kita jalan aja ke kota karena kita harus kerja ya. Nah, kan udah mau nyampe. Oke, kita langsung jalan aja ngebut. Ah, gak keburu lagi. 18 lewat. Ada mobil lewat tadi ya. Ini kalau kita udah kaya mungkin kita bisa beli mobil lain ya. Karena ada car dealer dulu tadi. Aduh. Ada tabrakan, teman-teman. Buruan, kita harus jadi kurir. Oke, kita keluar. Kurir. Bukan taksi. Kurir, di mana kurir? Ada suara mobil tapi nggak ada ininya. Ini bukan kurir. Ini kasir. Yang mana kurir? Oh iya, kita lihat aja di map ya. Si Oon. Oke, tinggal ke kanan. Nah, itu dia kurir. Deliver X. Ya. Udah kelewat dong, teman-teman. Gak bisa telat ya. Gak boleh telat sama sekali. Ya ampun. Why is game so hard? Kenapa game susah banget ya? Coba kita KTM sini. Apakah kita bisa You can only withdraw. Duit ini 808 itu apa? Duit kita atau gimana sih? Oh iya, duit kita nih. Ya udah, kita harus kembali ke esok hari. Ini ada tabrakan, polisinya mana? Duh, udah malam lagi. Gelap ini. Harus nyampenya on time ya, sebelum jam 18. Oke, pengalaman teman-teman. Jadi kerja itu memang harus on time ya. Tadi kita telat sedikit gara-gara nyasar gua, dan tabrakan lagi. Ini ada bensinnya lagi, harus ngisi bensin juga. Kalau nggak ntar mobilnya nggak mau jalan, kita harus jalan kaki masa. Ntar jalan yang gua ambil bener gak nih? Kan salah. Mana dia lapar lagi. Kita nge-stream dulu deh ya. Sambil cari duit. Barangkali ada yang udah donasi. Cuma kalau nge-stream awal-awal mana mungkin ada yang donasi sih. Mau kenal aja belum ya? Misi!
Waduh. Tabrakan yang sangat. Untung di game ya. Gak kenapa-napa dia. Bodoh lah, tabrak lah. Dah, kita balik rumah. Semoga nggak ada yang hilang lagi. Duh, toiletnya juga udah penuh. Nah, kita toilet dulu. Lega. Oke, lega. Oke, kita lihat apakah sudah kelar kah? Yes, download it. Oke, stream setting. The lowest bitrate you can give is 100. Ya, berarti ini dong. Oke, gitu ternyata. Kita ke library, terus kita main full game. Nah, dia lapar lagi. Quite silently. Oh. Ini kita juga sambil nge-stream gitu juga bisa main di in game-nya juga ya, teman-teman. Jadi, ya lumayan seru sih. Udah ada satu orang yang nonton. Oh, udah ada satu yang follow. Kita lihat game-nya kayak gimana, Fall Gang. Viewers want to speak. Not low. Ya, apa lagi game-nya? Donate receive, wah, dapat donate satu. Do you have a YouTube channel? Oh, ini kita harus pindahin ini ke sini nih. What do you think I'm doing now? Ada yang nanya profesi kita apa ya? Aduh, ini ngapain sih? Full gang. Udah ada 4 yang follow. Aduh, ini susah banget. Please fix this drop. Ada ininya juga ya, stream toxicity. Ayo dorong dikit lagi. Nah, it is hard, susah emang jadi streamer itu ya teman-teman ya. Oh, ini bisa lompat dia. Donate receive. Wah. Ay, susah banget. Time a joke, make a cheap joke. Oke, ini kalau kita mau kelarin streamingnya gimana nih? I close the stream because I was too tired. Oh,
Efesus cuma 12 juga dapatnya. Gue pengen lihat Streamlabs. Subscribe. Buh. Lumayan dapat duit, teman-teman. Kita bisa beli makanan. Terima kasih ya para penonton. Di donate $24 loh tadi, ada yang donate ya. Kayaknya memang harusnya tadi gue beli console strike aja. Lah, duitnya belum ada. Duitnya belum dapat dong. I'm so tired. Energinya habis nih kayaknya. Bukan. Oke, kita tidur. Dan kita lihat uang kita. Kita lihat duitnya di mana ya. Aduh, belum dapat lagi uangnya. Ini tadinya gue beli Counter Strike aja ya. Full game susah ternyata maininnya. Kita ke Job King lagi supaya dapat duit lagi ya. Dan kali ini gue nggak boleh telat, teman-teman. Oke, nanti bakal dihubungi nih. Ave start scan. Stream kalender. Loh, gitu doang. Aduh, lapar terus lagi dia. Bener-bener dah. Coba ada mikrofon tuh. Aduh, masih sedih banget ya awal-awal mah. Tapi ini mikrofonnya walaupun murah bagus loh bentuknya ya, teman-teman ya. Darahnya tinggal 85. Ini udah jam 11. Tadi kita jam berapa ya untuk kerja? Jobking.inch. Add petrol. Wah. 25% petrol aja $89, teman-teman. Mahal banget. Car assistance, ya ampun, mahal-mahal banget ya. Semuanya serba mahal di sini. Virusnya ada 74 dong. Jam 15 ya, oke. Berarti jam 12-an kita udah pasti dikabarin tuh kan. Oke, biar nggak telat, gue jalan sekarang aja deh. Untung listrik gak bayar ya. Kalau listrik bayar itu komputer nyala terus, bayarnya lumayan coy. Gua masih gak tahu nih dia jualan apaan. Take a shower, buset, sombong banget. Kita belum mandi terus dia gak mau ya.
Kita kerja dulu, dapat duit supaya bisa beli makan. Kalau enggak darah gua kurang terus. Harusnya memang enggak boleh beli toilet dulu ya awal-awal ya. Masalahnya gua enggak nemu toilet bisa ini sih, bisa minjem. Ini kok bener enggak arahnya? Ini ada Pak Polisi. Halo, Pak. Bener ya arahnya? Dan kali ini kita jadi waiters. Mengendarai mobilnya susah banget di sini. Oke. Kita udah sampai. Lebih cepat dibandingkan yang si haruskan nih. Oke, ini waiters nih. Loh, kok? Oh, ini kasir ya? Bukan waiters, beda lagi gua. Mati dah gua. Aduh, hampir telat. Wah, untung aja gak telat teman-teman. Dapat 138, lumayan. Lumayan. Bisa beli makanan ya. Di sini kita pulang dulu terus kita beli makanan. Duitnya dikasihnya ini lagi cash ya. Kita balik dulu ke rumah. Ini lama-lama jalannya lumayan apal sih, gampang ya. Ini tinggal ke kanan ntar. Beloknya susah. Wah, ada tabrakan. Taksinya nabrak pohon, teman-teman. Waduh, ngepot. Dia ngedrift dong. Loh, kayaknya gue gak kesini deh arahnya. Aduh, kan salah. Aduh, ngabis-ngabisin bensin dah ini. Pakai salah jalan. Wah. Mobilnya bisa lewat sungai. Mantep. Wah, kebalik. Ya Tuhan. Aduh. Mobilnya kebalik kayak gini dong. Aduh. Ini harus bayar lagi nih kalau misalkan kebalik kayak gini. Not enough balance tuh kan. Masukin ke kredit kartu gimana sih? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu aja videonya. Jadi hari ini banyak banget gagal ya. Gua nge-stream juga salah game. Terus mobilnya kebalik, ya gue nyasar, bensinnya nggak dapet, malah kepotong. Terus
makanan yang gak kebeli, gue gak tahu cara masukin duit ke kredit card ya teman-teman ya. Aduh, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa kasih tahu gue di kolom komentar ya. Jadi gue bisa memperbaiki di part yang ketiga nanti. So, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lalu juga di klik tombol notifikasinya. Lalu juga follow Instagram gue di @ponesengaming. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. See you guys and bye-bye.